Selamat lemai serta murid tabik bahasa dengan kita semua. Bergulai dengan aku, Gabriel Romy, berbulletin tukar Siban 16 September 2021. Berita malam tu dipun kenggau pemujur Sarawak nyapai juluk bak program vaksinasi COVID-19 ungkup Raban Nembia. Kenukok Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, urung 65,252 ikut Nembiak berumur 16 hingga 17 tahun, tau ke 67.3% Nembiak bak negeri tu sudah mujur nerima vaksin nakat 15 September 2021. Kau terang Kepala Menteri bisik 234 buah sekolah sekendari ngambil bagi hingga 10 bagi menua bak Sarawak sudah berjalan ke program vaksination nyentuk dia tu. Pada 15 September hari Maret 2021, jumlah remaja yang telah disuntik turut Sarawak di seluruh negeri Sarawak ialah 65,252 orang. Daripada jumlah remaja yang kita anggar 289,000 yang telah disuntik dengan dos 1, iaitu kalau kita pecah lagi 16 tahun 17 tahun, 61,271 orang. Bermakna 63.6% dari populasi jumlah murid remaja 96,400 yang berumur 16-17, only 16 and 17. So we have done 63.6%. Yang mana bunyinya baam pemberita pengudah ngabas program vaksination COVID-19 Nembiak Sarawak bak palan murid vaksin PPV Macmamo Sarituk tadi. Nitiah ke penerang, urung 965 ikut Nembiak udah nerima tucuk bak PPV Macmamol, saritu ke mungkur 557 Nembiak dari College Vocational Matang, enggak 408 ikut Nembiak dari College Vocational Kuching. Kita telah mencapai peratus liputan dos 2, 78.8%, iaitu termasuk mereka yang berumur 12 ke atas seluruh Sarawak, dan ini adalah satu pencapaian yang telah kita target. We have targeted this target, meaning we are on track that before the opening of school on the 3rd of October, those who are 16 and 17 will be fully vaccinated. Berbak gaunya, Kepala Menteri meri terima kasih ngagi Raban Pengerja Pengawak Mungkur Raban Pengajar, volunteer engkau staf UPS Pengerai laban udah berjalai ke pengawak engkau manah ungkup programnya. Sama bisik datai, Sapiat Kepala Menteri Kemegak JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, engkau Menteri Perintah Menua engkau pengawak berumah Kemegak Penyanding Penemu JPBN Sarawak Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Nangkan kenyap pemberita ukas bisik ngerandau Komiti Pengatur Unit Pengerai Sekolah bagi Menua Kuching Dr. Sajinder Kaul pasal programnya. Di bahagian Kuching, kita ada 5 pasukan kesihatan sekolah dan jumlah enrolment murid 16 hingga 17 tahun yang termasuk untuk vaksinasi COVID adalah sebanyak 21,593. Okay. Dan hari ini di pusat pemberian vaksin Majma Mall, kita ada sebanyak 965 orang murid yang dijangka ambil vaksin hari ini. Ini dari 2 buah college, College Vocational Matang dan juga College Vocational yang terletak di Batu Lintang, Kuching. Setakat ni kerjasama dari pihak ibu bapa amat bagus dan mereka selalu bertanya bila anak mereka akan diberi vaksin. Mereka memberi kerjasama yang bagus. Dan setakat ni tak ada masalah, semua bagus. Indai sikut Nembiak Sekolah Vocational Matang Metah Tian madah diri cukup gagit ngasuh anak ia nerima vaksin ngambil ke ulih nurun sekolah baru bulan Oktober ila. Anak kami 16 tahun dari Vocational Matang, and then ni ada nak ialah kami datang ke
bangunan apa Dewan Mas Marto nang no ya lah macam bagus lah layanan nang smooth and then nurse pun macam no ya lah macamnya friendly senyum macam anak kami pun sedang nervous juga nya excited nak no ya malum lah kalau dah vaksin kan dapat terus sekolah lagi ah yalah tapi bagus lah nang bagus. Sikut Nembiak Sekolah Sekendari Matang Jaya, Kira Abdul Rahman merangsang bala bakih bukai patut lengkas ngeregister diri nerima vaksin seraya madah proses merik vaksinnya cukup mudah serta lancar. Proses mau ambil vaksin macam mudah lah, senang je. Macam sekda si rumit, just perlu register daya menyangkah tarikh datang. Pasal daftarlah masuk pindah alam daya macam kebaikannya. Kita boleh pola macam-macam lah, macam boleh keluar. Macam mun agik-agik kini kan mun saya dah vaksin, saya langsung kede. So bila dah ambil vaksin, macam senang lah dapat pergi sini. Pergi sini lah beli barang pindah. Kami lekat kami ambil vaksin, adalah banyak dapat duit pola. Mepat keluar, mepat beli barang pindah. Dah siapa-siapa yang belum ambil vaksin, kita orang boleh ambil vaksin. Daftar kini lah ambil kini. Sebab dah ambil vaksin yang senang, nak pergi sini pun senang. Beritahu dah tu, pengerami dari Malaysia serat tu cukup besar reti bagi semua rakyat Tanah Kenyalang laban nerima pemulai, pemujur 5 atlet Paralimpik Sarawak, pengudah berpekit bak lumba Paralimpik Tokyo 2020. Pemulai sida ukai ngau jari puang laban 2 iku ari atlet powerlifting Boni Bunyau Gustin engau Jong Yi Ki belak tulih ke middle mass engau pira ungkup menua. Penatai jago para menuanya bak padang bilun antarabangsa Kuching KIA saritu tadi diambat Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Komuniti Urang Induk Ruang Bilik engau pemansang anak miat Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah. Begulai engkau Menteri Nembiak engkau Lumba, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbagaunya, Dato' Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai Seni engkau main asal Sarawak. Merik puji engkau terima kasih engkau 5 atlet keudah ngangkat kenama Malaysia. Lebih agit Sarawak berpekit besainya. Pencapaian apa yang telah dicapai oleh atlet-atlet kita adalah satu inspirasi, satu kejayaan, dan harapan saya sekali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, yang akan dapat memberi dorongan, suntikan kepada atlet-atlet Sarawak yang lain. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang telah dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini, bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan Sarawak. Sekali lagi saya ingin merakamkan tahniah dan syabas kepada wira-wira kita yang telah pergi jauh ke Tokyo, pergi jauh ke Japan untuk berjuang dan membawa balik kejayaan. Pihak megak Datuk Sri Fatimah nyada ke pegagati hingga pemujur ke dijapai semua atlet para Sarawak bak pekitnya. Pencapaian wira kita ini adalah satu pencapaian yang besar maknanya. Bukan saja kepada Malaysia tetapi juga kepada rakyat Sarawak dan khususnya kepada komuniti OKU. Ini merupakan kali ketujuh, penglibatan kali ketujuh para atlet dari Sarawak mewakili Malaysia dalam sukan Paralimpik ini. Dan kali ini ianya sangat-sangat besar maknanya. Terutama sekali dari segi prestasi kerana 5 daripada 22 orang atlet Malaysia adalah dari Sarawak. 5 daripada 22. Kenuk Kok Ia juluk kontijen para sukma Sarawak udah tu ilak dekatnya di champion ke-14 kali bak pekit para sukma Johor 2022 enggak perambuk boleh 68 medal emas. Ya alai ku ia penyikap endang nyelintir 10 bagi lumba engkau main para tik dekat berengkah berlatih nganti pandemik COVID-19 udah tenai. Harap ke semua atlet boleh berengkah berlatih baru berengkah Oktober 2021. Nangkat kenya maya diranda pemberita unit communication Perintah Sarawak UKAS Boni Bunyau engkau Yi Ki belak berkongsi ke pegagah hati diri berkat hari pemujur ke udah dijapai sedua ia.
Pertama kali perasaan saya memang saya sangat gembira dan ini adalah pingat emas pertama di saya di Paralimpik dan ini adalah Paralimpik pertama saya dan saya sangat bersyukur dapat emas di sana dan juga memecah rekod Paralimpik dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia dan juga khususnya rakyat Sarawak dan juga Kementerian Sarawak dan juga Kerajaan Sarawak. Saya memang amat berterima kasih kepada semua yang banyak menyokong saya, mendoakan saya. Terima kasih juga kepada mak dan juga bapa saya, Coach Jamil, Coach Sahib dan semua rakan-rakan saya. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Ucapan selamat Hari Malaysia, Malaysia berhatin. Ngalih ngagi berita di Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin kemarin bisik berjalan ngabas kedak sita bak Miri ti kena bah tunggal kena hari dua. Pejalai adu senadinya di sempulang Raban Ari Palan Servis SUPP Pampang Senadin ngau Raban Ari Upis Parit ngau Entali Ai JPS Miri ngelawak genturung pendiau Kampung Senadin Jaya Desa Senadin Kampung Damai Jaya Tudan Fasa 6 Lutung ngau Sita Riam Lama. Penyadi bah tunggalnya ngujung ke sekedar rumah ngau Jalai Raya bak Kampung Senadin Jaya Ampuh. Hasil perhati kebuah batu tunggal tu nyadi berpun dari sungai Mit Lutung ti penuh kena segang air hujan bangat serta air parit kemayuh alit ke tegal gelumut enggau apat uras. Raban JPS enggau agensi berkawal dia tu benong mansil pelin penuh dikena mutar ke penanggul batu tunggal kesuah nyadi nintiang kali air hujan bangat. Disrikai. Rakyat di Sarawak diperansang terus ngetan ke penyeraku penglantang enggau penglikun kedi asai dia tu ungkup nembiak rebak dudi. Nyalai Menteri Muda Perambut Mengeri Pengatur Tanah Enggau Rampak Menua Sarawak, Datuk Linta Alif Saleh nerang pasal 3 bengkah hari bulan besai reti ianya 22 Julai, 31 Ogos enggau 16 September. Nyadi sejarah besai enggau patut diintu semua rakyat ketegal ayu sayau ke menua. Adun Kuala Rajangnya megak minta rakyat anang betalat kari bulannya tang patut mereti ke sejarah ke betul. Maya bercakup bahawa pengerami Abbas Community diatur Komiti Masjid Darul Sadah Taman Susur Jambu Serikai. Di Masjid Darul Sadah Taman Susur Jambu Serikai kemari, Datulin Mada Pemansang Infrastruktur Selampur Sarawak diatuknya di batang perkara dikemerat ke Perintah Negeri Nitya ke Penau ke BC bak sebengkah endur engkau dikemansang Nitya ke Cuan Sarawak. Ko ia pemansang pelajar pengerai engkau penglikun politik endang kunci ke dikenak nyapai pemansang bak sitak Kuala Rajang. Nangkan kenyak Datuk Lin nyambung pengawak nganjung bantu barang pemakai ngagi peranak ke benuang PKPD. Pengawaknya kemari dikemujur dengan palan servis Kuala Rajang serta disadung ngagi 36 pintu peranak bak rumah panjai Puin ngagi 10 pintu peranak rumah panjai Manggang di Kerubung. 7 pengawaknya dikenak ngelempung ke tating penusah keretapi peranak rumah panjainya sekumbang timpuh PKPD. Datuk Lin megak ngelalau semua sidak ke benong PKPD terus nitia ke SOP ke udah ditetap. Terus nampung isi berita. Adun batu danau palus palu gumbang bisik ngabas serta nyuak ke bantu barang pemakai ngege peranak kampung menuang baru ke benong PKPD. Urung 37 kambut pemakai kengundan berau, mi, kopi, garam, minyak makai, tusu tin, ngeruti disadung ngege tuai bilik bak genturung pendiaunya. Pengawaknya kemari dikemujur ke palus enggau Raban Pegawai JKM di Anjung ngagi Raban Terabai Menua ke Gawak Langkau Jaga PKPD. 7 barang bantunya di Anjung megak ngambil ke peranak genturung pendiau endang pungkang pemakai sekumbang timpuh PKPD ke dilanjar berengkak 14 nyentuk 20 September tu. Dikenak ngujung ke berita. Di Meradong, tuai komuniti ngau tuai rumah KMKK yang kaum kaban komiti pemasang ngau penglikun genturung pendiau JKKK ditangkan anang salah guna kuasa dikena nguntung ke diri empu aja. Kenuku Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing ulah kenadai integriti JKKK tau ke KMKK dekat ngujung ke rakyat enda Arab kesidak ngatur pengawak. Saya ini tegaskan
kepada tuan-tuan agar pengurusi dan ahli JKKK dan juga masyarakat sentiasa menjaga imej sebagai pemimpin yang berintegriti tinggi. Saya tidak mahu ada di kalangan ketua masyarakat dan ketua kaum di sini menyalahgunakan kedudukan jawatan mereka. Sebabnya, jikalau KMPK tidak berintegriti, maka secara tidak langsung masyarakat tidak akan yakin dengan kepimpinan kerajaan serta kepimpinan tuan-tuan di peringkat kampung juga. Datuk Ding maksud kepekarannya bab program taklimat polis komuniti pilih meradong Renggat 3 Tusun 2 tahun 2021 kemari. Ia begak minta Tuai Renggat baru patut mereti serta ngerembai ke penerang serta SOP gegen Mesir Mayuh pasal cara nagang pengelekai COVID-19. Pihak begak residen bagi menua Serikai Felicia Tan Yahua dengan licak ia minta Tuai Renggat Baruah ngetan ke ulah integriti serta nyadi teladan ngagai Mensia Mayuh. Nakat tu dulu Beritin Nuka Siban gulang waku Gabriel Romi ngga balar kru Beritin. Berita kesil lagi tau dipadat dengan semua laman media UKAS yang kau buat portalukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Sebedau ujung ke Belitin, Anang dah ingat ngemata ke program Ari Malaysia Renggat Negeri 2021 ti dipancar keterus dengan Facebook UKAS, TVS engkau radio RTM pukul 8.25 malam tu. Selamat Ari Malaysia!